Kita ingat ya, Baraya, di saat kita anak-anak, orang tua suka menjanjikan, kalau tamat puasa seminggu, ini hadiahnya. Kalau puasa sebulan, ini hadiahnya. Bajunya jadi dua. Nanti kalau puasa tamat, dikasih sepeda. Ah, saya ingat dulu. Kalau puasa, katanya, tamat. Nanti sama apa dibeliin sepatu dua. Saya ingat ya. Nah, kalau orang dewasa, mungkin sudah jelas. Ya, kalau niat penggerak ibadah itu adalah untuk duniawi, jelas itu dilarang oleh agama. Tapi kalau untuk anak-anak, justru itu diharuskan orang tua memberikan motivasi terhadap anak supaya melaksanakan ibadah dengan baik dan afdol. Karena kalau sejak kecil sudah dilatih berpuasa, nanti sudah gede biasa seperti kita-kita ini. Karena sudah kecil sudah dilatih puasa, sudah gedenya sekalipun dalapan dan yang lain, tapi ada tanggung jawab. Maka itu bagus kalau memang orang tua memberikan hadiah kepada anak untuk memberikan motivasi supaya ibadah. Ya Allah juga memberikan motivasi kepada kita umatnya, surga. Yang melanggar, neraka. Misalnya seperti itu ya. Oke, Baraya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.